Do you know why I want the bank? Mm-hmm. Because to put in my money. So next time when you need them, I can give it to you. No okay. Money. I don't have money. I have money. Member card mau semuanya. Jadi hari ini sudah jam 3 sore. Oke. Jadi di video kali ini Boke mau antar Genevieve les. Nanti insya Allah pulang rumahnya itu jam 9 malam dan kita di luar selama kurang lebih 6 jam karena habis les ini dia langsung estafet ke les piano. Dan di video kali ini Boke mau bikin sosial eksperimen sama Genevieve. Jadi dia kan ada uang di piggy banknya dia ya. Kemudian kalau miss yes on later I help you. Jadi kalau misalnya Boke beli sesuatu, terus dia kan mau bawa uangnya. Jadi nanti kalau misalnya Boke mau beli sesuatu, dia bakalan bayarin atau enggak. Dan ini enggak disetting sama sekali ya, teman-teman. Daya sokwan. No, ya Allah, astagfirullahalazim. Suuzon sih kamu. Dosa tahu. Masa dia suuzon. Dia bakalan pelit atau loman. Loman itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa tropisnya itu blabah, teman-teman. Blabah atau loman. Jadi my own man, guys. Ya, jadi kayak semacam dia hatinya itu bakal tergerak untuk bayarin, atau dia itu bakalan pelit. That's why so you know why I put the money in? Do you know why I want the bank? Mm-hmm. Because to put in my money. So next time when you need them I can give it to you. Oh. Really? Yeah. So let's go guys. Nah, ini isi tasnya dia adalah duit, teman-teman. Duit. Jadi Boke mau bikin sosial eksperimen. Bagaimana reaksinya dia ketika Boke belanja? Apakah dia pelit atau dia tidak pelit? Okay. Nah, inilah rutinitas Boke Meme saat ini, teman-teman. Halo sayang. How I call you? Cintaku. Sayangku. Pujaan. Cintaku. Kanjil eh. Cintaku. Cintaku. Sayangku. Cintaku. Kita mau jalan lagi selama setengah jam. Tapi nanti Boke gak usah pulang ke rumah karena tak tungguin, mungkin dia les sekitaran 1,5 jam sampai 2 jam. Dan nanti langsung nganter dia les piano, teman-teman. Insya Allah nanti beli belanja-belanjanya pas setelah dia les apa pelajaran ya. Nah ini bawaanku nih, satu tas, dua tas, dan di dalam tas ini ada tas lagi, jadi Boke bawa 3 tas karena lesnya berbeda-beda kan. So dia lagi ngebahas tentang orang yang ngambilin video kita terus diupload ke fanpage kayak fanpage palsu kayak gitu, teman-teman. Jadi Boke kasih tahu ke dia kan, video kita ada yang nyuriin loh terus diupload ke fanpage palsu. Jadi fanpage Boke itu selain Boke Memorial itu, yang lain-lainnya itu bukan fanpageku ya, teman-teman, yang di Facebook, fanpage Facebook. Jadi dia merasa sedih dan kecewa kayak gitu. Jadi dia itu merasa kecewa, kenapa sih ada orang yang nyuriin video kita kayak gitu, teman-teman. Jadi perasaannya dia juga paham ya kalau ngambil video tanpa izin itu salah. Yang dulu ya. Nah, dia udah selesai, teman-teman. Ini kita mau masuk ke dalam store. My stuff too. No okay. Money, I don't have money. I have money. Ini sebetulnya enggak, Boke itu enggak butuh. He's just a pretend. Sebetulnya Boke itu enggak, cuma pura-pura doang, teman-teman. Enggak mau beli sesuatu. Tapi dia percaya loh. Pura-pura aja ya beli gitu. Nanti uangnya tak balikin. Beli apa ya yang murah aja deh. Karena ini kan cuma sosial eksperimen ya. Oh, ini beli ini aja deh. Dia kan suka makan ini. Tapi tasnya kegedean. Coba beli ini aja. Dia kan suka makan ini. Apa aja ya?
Tasnya nggak muat, teman-teman. Yes? Haya. Tapi kok malah dia yang beli? Oh, beli ini aja ikatan rambut. Dia kan sekarang sekolah, teman-teman. Ini deh. But this is not really useful. Jangan model kayak gini. Modelnya itu kayak gini, tapi ini colorful. Colorful itu nggak boleh. Coba kali ya, teman-teman. Ini boleh kayaknya dipakai sekolah. Apa ini ya? Hitam. Ini beli ini. Yes, you have two. This one for the... So, ini beli ini aja. Pura-puranya beli ini, teman-teman. Padahal ini buat dia sekolah. No, no, no. Don't buy this one. Don't buy this one. This is for not for kids. This is for sister like this big. Dan ternyata malah dia sendiri yang belanja. Mentang-mentang dia punya duit, teman-teman. Ayo cepetan sayang, we are late. Cina, pay Cina. You pay ta. Go you pay Cina. Oh, pay Cina. Le pay Cina. Tim kai le pay Cina. Lucu banget. Sini taruh sini, uangnya taruh sini. Put the money right here. You take 20. 20. Yes. Yes, that is 20. And then 220. 20 and then $2. Help me find them. I ask it, but put right here, right? The money. Oh, ini aja pakai yang 5-an aja. Is it coin? Ini, pakai coin. Oh, yes, coin. Put it back first. Is put it back first. Right? Yes, put it back first. Wait. Miss Rempong, ya Allah. Baik banget loh, dia nggak pelit loh. Dia kalau punya uang nggak pelit loh, teman-teman. Tapi nanti uangnya tak ganti, teman-teman. Ini cuma sosial eksperimen, oke? Okay? So, ready put properly? Mau member card mau ah. Ya Allah, aku ngakak loh. Thank you. Okay, thank you. Now is this one. Oh, okay. Go. This is yours also, you know. This one is yours also for school. Just put it later. Okay, outside. Okay. Yes. Okay, put properly first. Put it properly. Eh, dia baik banget loh, demi apa? Guys, dia baik banget loh. Gak pelit loh dia loh. Put it inside. Put it first, put it properly. Ya Allah, aku ngangkat kan. Finish or not? Guys, sosial eksperimenku berhasil. Dan sebetulnya Boke mau ajak dia ke pasar ya. Kalau misalnya Boke ke pasar, hanya dia bakalan apa yang Boke beli itu dia bakalan bayarin. Cuma karena kita udah nggak ada waktu, ini sudah mepet mau les piano, jadi ya cuma di shop itu aja. Thank you, Genevieve. You're welcome. Why you so good when you have money? Don't waste your money, okay? I'm not waste my money. Okay.
okay? Don't waste your money, okay? I use my money when you have not enough money. What? I only use my money when you don't have enough money. Dia baik banget loh teman-teman. So, itu aja ya sosial eksperimennya. Nanti kapan-kapan Bokeh bikin lagi. Dan ini kita mau perjalanan menuju les pianonya dia. Nah, ini kita lagi naik MTR teman-teman, atau kereta. Jadi karena ini stasiun terakhir dan pertama, keretanya sepi. Jadi itu last station ya. Dan stasiun terakhir dan stasiun pertama ya, punya kayak gitu, jadi masih sepi teman-teman. Tak gendong kemana-mana ya Allah, anak nih sekarang udah gede ya Allah, anak waktu nenyong yang baik hati, yang kadang nakal banget, yang kadang rewel banget, yang kadang susah diatur, yang kadang baik banget, yang kadang perhatian banget, pokoknya lengkap lah. Guys, dia kelaparan ya Allah, kasihan banget. Ini Boge beli sushi ya, sushi take away. Enak sayang? Enak? Hah? Ini dia beli yang ikan apa ya, belut ya, belut Jepang teman-teman. Actually, guys, I'm just kidding. She did not stole it. Kelaparan. Sini, kok tiba sih bener sayang, sih bener sayang. Ya beginilah teman-teman kehidupan Genevieve yang tetap sederhana ya. Karena hidup memang keras, jadi harus ajarkan dia jangan selalu dimanja. Tapi kebanyakan orang Hong Kong itu kayak gitu, walaupun kaya. Tapi mereka jarang yang punya driver, jadi selalu kita itu pakai transportasi umum, kemudian jalan kaki, kayak gitu-gitu. Makanya kalau orang sini walaupun kaya itu biasanya penampilannya atau pakaiannya itu biasa aja. Tadinya dia mau bayarin susinya juga, tapi Mbak Gaya bilang gak usah, uangmu nanti habis. Si sayangku cintaku yang mau les piano kelaparan. Enak? Guys, kita mau makan malam. Sayang, ini udah jam 7:30 teman-teman. Si sayangku mau makan malam. Ayo kita makan malam dulu ya. So bad. Hah, kam timah. Thank you. Hah? Kayak gitu. Weh. Timah ikan. Oke ya ikan. Gua enggak lihat juga lek kap liu habis mek kok to ole yang tengok kok. Di sini susah WC-nya. Makanya dia bolak-balik dia tuh kebelet pipis. How is it? Okay. Okay, the last one. Muka aku sampai kosong, teman-teman, ya Allah. Sekarang panas-panasan terus. So, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog kita. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.